Universitas Terbuka. Selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Pada pertemuan ini, kita akan membahas mata kuliah Manajemen Strategik dengan topik Strategi Bisnis Perusahaan. Strategi bisnis perusahaan dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu strategi pertumbuhan dan strategi bersaing. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai strategi pertumbuhan. Strategi pertumbuhan adalah strategi untuk mengembangkan perusahaan sesuai dengan ukuran besaran yang telah disepakati untuk mencapai tujuan jangka panjangnya. Bagai dan kawan-kawan, kemudian memperkenalkan konsep tiga horizon pertumbuhan, yaitu: Mempertahankan dan memperbesar bisnis inti yang telah kita miliki, kemudian membangun bisnis baru yang siap dikembangkan, dan yang terakhir adalah menciptakan alternatif-alternatif pilihan bisnis baru yang dapat dipertanggungjawabkan. Strategi pertumbuhan itu sendiri dapat dibedakan menjadi berbagai macam jenis konsentrasi perluasan pasar, pengembangan produk, integrasi horizontal, integrasi vertikal, diversifikasi konsentrik, diversifikasi konglomerasi merupakan beberapa jenis dari strategi pertumbuhan. Kita mulai dari strategi konsentrasi. Ketika perusahaan memilih strategi konsentrasi, maka perusahaan itu akan dihadapkan beragam pilihan upaya yang dapat mereka lakukan. Seperti meningkatkan tingkat penggunaan barang dari konsumen melalui peningkatan jumlah pembelian, peningkatan kecepatan tingkat kadar luar produk atau barang, memperkenalkan penggunaan lain yang merupakan penggunaan baru, memberikan insentif harga, sebagai dorongan peningkatan penggunaan dari barang tersebut. Selain itu dapat dilakukan berupa menarik pelanggan yang dimiliki pesaing dan dialihkan menjadi calon konsumen perusahaan. Upaya yang bisa dilakukan adalah memperjelas diferensiasi barang kita dengan dibandingkan dengan pesaing, menggiatkan aktivitas promosi barang serta menawarkan potongan harga. Upaya lainnya dalam strategi ini adalah mencoba menarik calon pembeli baru yang selama ini belum menjadi konsumen dari perusahaan dan menjadi, belum menjadi pelanggan pesaing. Upaya yang dilakukan adalah dengan cara mendorong mereka untuk mencoba memakai barang yang kita produksi dengan memberikan insentif harga maupun pemberian sampling, menaikkan, dan/atau menurunkan harga serta mempromosikan di media-media lain yang sifatnya baru. Beberapa prasyarat agar strategi konsentrasi ini berhasil adalah tentunya perusahaan beroperasi pada jenis industri yang tidak terlalu dipengaruhi oleh perkembangan maupun penyempurnaan dari teknologi. Pasar sasaran yang dituju oleh perusahaan yang menerapkan strategi ini tidak begitu mudah mengalami kejenuhan. Produk yang dihasilkan oleh perusahaan pun haruslah dinilai sesuatu yang memiliki keunggulan yang sulit untuk diteluh oleh pesaingnya. Dan yang terakhir, supply yang diperlukan perusahaan dalam proses produksi haruslah stabil, baik dalam segi kuantitas maupun harga. Selain konsentrasi, ada strategi lain, yaitu strategi perluasan pasar. Dalam strategi ini, perusahaan akan berupaya menambah jangkauan pemasaran mereka dari jenis barang yang sekarang mereka telah produksi ke dalam produksi atau barang-barang yang baru. Beberapa cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk menjalankan strategi perluasan pasar adalah: pertama, Menambah pasar sasaran, kemudian dia harus mendapat memperbanyak saluran distribusi atau memperbaiki serta menambah intensitas dari promosi. Strategi yang ketiga, sebagai bagian dari strategi pertumbuhan, adalah strategi pengembangan produk. Pada strategi ini, perusahaan berupaya melakukan perubahan-perubahan pada produk yang mereka produksi secara substansial yang menyangkut pada karakteristik atau ciri dari atribut produk. Beberapa cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk menjalankan strategi ini adalah pertama, mengembangkan ciri dan atribut produk melalui adaptasi, modifikasi, menambah, mengurangi, mengganti, mengatur ulang, membalik Ataupun mengkombinasikan upaya-upaya tersebut secara bersamaan pada satu produk yang mereka produksi, kemudian mengembangkan produk yang mereka miliki ini dalam berbagai tingkatan kualitas, bisa juga dengan mengembangkan produk dengan berbagai ukuran dan model, atau yang terakhir, upaya yang bisa dilakukan adalah melakukan inovasi produk. Strategi yang keempat dari strategi pertumbuhan adalah strategi integral vertikal. Strategi integral vertikal adalah suatu perluasan usaha pada bidang usaha yang sebelumnya telah digarap oleh pemasok dari perusahaan tersebut, atau bidang usaha yang menjadi garapan dari konsumen dari perusahaan kita. Kenapa sebenarnya kita harus menjalankan strategi ini? Ada berbagai alasan yang mendorong perusahaan menjalankan. Yang pertama adalah, strategi ini dapat meningkatkan posisi kompetitif perusahaan. Strategi ini juga dapat meningkatkan efisiensi ekonomi perusahaan dan dapat membuat perusahaan lebih menguasai teknologi dan operasi. Sayangnya, strategi ini tidak lepas dari kelemahan menimbulkan beban biaya strategis atau strategi cost yang harus ditanggung perusahaan merupakan salah satu kelemahan dari strategi ini. Selain, strategi ini juga dapat mengurangi fleksibilitas perusahaan dalam memilih partnernya, serta apabila perusahaan itu mengalami kekeliruan pengambilan keputusan pada satu unit usaha tertentu, maka pengambilan keputusan tersebut akan berpengaruh pada pengambilan keputusan di unit usaha yang lain, pemirsa, selanjutnya saya akan membahas strategi integrasi horizontal. Perusahaan juga dapat menjalankan strategi integrasi horizontal sebagai bagian dari strategi pertumbuhan. Strategi ini biasanya diidentikan dengan penambahan unit usaha strategis yang menghasilkan barang dan atau jasa yang sama dengan unit usaha strategis perusahaan existing. Strategi integrasi horizontal ini memicu munculnya adanya strategi diversifikasi yang apabila kita lihat dari keterkaitannya dengan unit bisnis existing, strategi diversifikasi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu diversifikasi konglomerasi dan diversifikasi konsentrik dikatakan sebagai strategi diversifikasi konglomerasi apabila unit baru yang dibentuk oleh perusahaan ini sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan bidang usaha existing. Strategi ini banyak yang meminati karena dapat memberikan keleluasaan dalam perusahaan melakukan pilihan investasi yang beraneka ragam. Strategi ini juga memberikan sarana penyebaran dan pengurangan resiko usaha. Namun, tak jarang strategi ini juga mengalami kegagalan karena strategi ini memerlukan modal yang amat besar dan menuntut kecakapan dan sekaligus kecermatan pengelolaan dari manajemen. Berbeda dengan strategi diversifikasi konglomerasi, Apabila perusahaan membentuk unit baru yang memiliki keterkaitan dengan unit usaha existing mereka, maka dapat dikatakan perusahaan tersebut menjalankan strategi diversifikasi konsentrik. Keunggulan dari strategi ini adalah seperti halnya strategi diversifikasi sebelumnya, strategi ini juga dapat membantu perusahaan untuk menyebar risiko bisnis mereka. Dan keluasan mereka dalam memanfaatkan atau menangkap peluang bisnis yang lebih nyata, manajemen juga mampu memanfaatkan aspek positif dari keterkaitan antar unit usaha yang berbeda ini untuk dapat mengembangkan bisnisnya. Sama halnya dengan strategi-strategi sebelumnya, strategi ini juga dapat gagal diimplementasikan apabila masing-masing unit usaha. Menilai keterkaitan antar unit nasaha secara berbeda, sehingga menimbulkan keengganan untuk mengeksploitasi manfaat dari keterkaitan tersebut, dan mereka cenderung suka membangun kerjasama dengan unit bisnis eksternal dibandingkan unit bisnis mereka sendiri. Pemirsa, setelah saya menjelaskan detail mengenai strategi pertumbuhan. Saatnya sekarang saya menjelaskan mengenai satu jenis strategi lagi, yaitu strategi bersaing. Di dalam strategi bersaing, kita akan mengenal berbagai macam jenis strategi juga, yaitu strategi keunggulan biaya diferensiasi dan fokus. Strategi keunggulan biaya adalah strategi di mana perusahaan berusaha semaksimal mungkin. Menawarkan barang yang mereka jual dengan harga yang lebih rendah dibandingkan barang yang sejenis pada kelompok industri tertentu, mereka akan berkompetisi untuk memberikan barang dengan harga yang lebih murah dibanding pesaingnya. Tentu saja, mewujudkan strategi ini tidaklah mudah karena perusahaan harus berupaya untuk dapat menekan biaya produksi mereka. Upaya-upaya yang mereka dapat lakukan untuk menekan up biaya yang produksi mereka adalah: pertama, perusahaan harus memperbesar skala ekonominya. Perusahaan juga dapat melakukan standarisasi barang sehingga tidak perlu adanya modifikasi yang akan menimbulkan ekstra cost. Kemudian, mereduksi biaya seiring dengan bertambahnya pengalaman mereka mengerjakan atau memproduksi barang tersebut. Kemudian perusahaan juga dapat meningkatkan pengawasan biaya pabrikasi seketat mungkin, meminimalisasi biaya pada program penelitian dan pengembangan serta pelayanan dan iklan, memilih segmen pasar yang amat luas dengan menerapkan prinsip-prinsip pemasaran yang massal, yang standardized, dan mengambil keuntungan yang amat rendah pada setiap unit barang yang mereka jual. Strategi ini tentu saja ada beberapa syarat yang mendukungnya, yaitu perusahaan harus mampu dan mau bersedia menanamkan modal yang cukup besar untuk mengembangkan penguasaan pangsa pasar mereka. Perusahaan juga harus mampu membangun struktur organisasi yang berjenjang, yang dapat menggambarkan pembagian tugas dan tanggung jawab secara jelas. Perusahaan juga mampu menerapkan proses pengawasan yang super ketat, khususnya pengawasan biaya dan pasar yang dituju oleh perusahaan merupakan pasar dengan kapasitas yang besar dan dalam kondisi yang tumbuh serta kebutuhan konsumen cenderung seragam. Karena bagaimanapun uh, upaya yang dilakukan perusahaan salah satunya adalah melakukan standarisasi produk dan pemasaran massal. Strategi ini tidak lepas dari resiko. Resiko dari strategi ini akan meningkat seiring dengan perubahan teknologi. Semakin cepat perubahan teknologi yang terjadi, maka semakin tinggi resiko kegagalan dari strategi ini. Perubahan kebutuhan dan selera konsumen juga menjadi salah satu trigger dari gagalnya strategi ini diimplementasikan selain tingkat inflasi dari perekonomian yang tinggi. Selanjutnya, strategi diferensiasi. Kita akan membahas jenis strategi yang kedua dari strategi bersaing. Perusahaan dikatakan mengimplementasi strategi diferensiasi ketika mereka memproduksi atau memasarkan barang dengan karakteristik tertentu yang khas, sehingga barang yang mereka produksi dianggap unik bahkan eksklusif oleh konsumen. Beberapa teknik yang dapat dipilih perusahaan dalam menerapkan strategi ini adalah dengan membedakan barang atau produksi yang dihasilkan berdasarkan rasa, desain, citra, reputasi, teknologi, pelayanan konsumen, perbedaan jaringan distribusi, perbedaan ketersediaan suku cadang, kualitas, maupun keragaman jenis-jenis barang. Perusahaan seharusnya memiliki keunggulan penelitian dasar dan kepemimpinan teknologi yang tinggi untuk dapat mengimplementasikan strategi diferensiasi, karena bagaimanapun, hasil penelitian dasar dan teknologi inilah yang menjadi dasar dalam menghasilkan produk baru yang berkualitas dan dinilai unik oleh konsumen. Perusahaan haruslah memiliki daya tarik dan mampu mempertahankan. Sumber daya manusia yang berkualitas yang dia miliki. Sumber daya manusia yang mereka miliki tidak hanya cerdas, tapi diharapkan juga kreatif. Perusahaan yang menerapkan strategi diferensiasi haruslah memiliki keunggulan dalam manajemen pemasaran. Dia juga harus mampu membangun kerjasama yang harmonis dengan saluran distribusi, mampu mengkoordinasikan berbagai aktivitas manajemen fungsional mereka yang pokok. Serta haruslah memiliki citra dan reputasi yang unggul, khususnya yang berkaitan dengan kualitas, teknologi, dan pelayanan. Benefit yang dapat diperoleh dari perusahaan yang menerapkan strategi diferensiasi ini adalah dia akan memperoleh laba yang lebih besar dibandingkan rata-rata industri yang dihasilkan dari harga premium produk unik yang dimilikinya mereka juga akan merasakan loyalitas merek yang tinggi dari konsumennya. Tak lepas dari keuntungan-keuntungan itu, strategi ini juga memiliki resiko yang harus ditanggung oleh perusahaan. Yang pertama, strategi ini sangat mudah ditandingi oleh strategi harga jika ada muncul produk baru yang dihasilkan pesaing dengan harga yang lebih murah. Terus tidak dapat mendapatkan keuntungan yang optimum jika imitasi terhadap barang itu dapat mudah dilakukan oleh pesaing Dan kecilnya pangsa pasar yang dikuasai akibat terlalu unik barang yang diproduksinya Perusahaan juga akan dapat kehilangan kepuasan konsumen ketika perbedaan harga yang ditawarkannya tidak sebanding dengan keunikan barang yang diberikannya. Pemirsa selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Jenis yang ketiga dari strategi bersaing yaitu strategi fokus. Perusahaan dikatakan mengimplementasikan strategi fokus ketika dia memusatkan perhatiannya secara keseluruhan untuk melayani satu atau hanya beberapa segmen pasar tertentu saja. Segmen pasar yang mereka akan pilih itu dapat dilakukan berdasarkan keunikan karakter wilayah pemasaran ataupun keunikan dari atribut barang. Strategi ini cocok digunakan pada kondisi di mana pasar terdiri dari berbagai segmen yang memiliki kebutuhan yang beragam. Pemirsa, terdapat beberapa hal yang dapat menggagalkan strategi fokus. Yang pertama adalah perubahan selera ceruk pasar yang dituju yang mengakibatkan konsumen tidak lagi memerlukan karakteristik produk yang khas. Yang kedua adalah pesaing Mampu menemukan strategi memasuki segmen pasar yang sebelumnya hanya menjadi sasaran perusahaan dan menerapkan strategi fokus, dan yang terakhir adalah daya tarik memasuki ceruk pasar tertentu menjadi semakin besar, yang pada ujungnya mengundang banyaknya pesaing untuk masuk ke dalam pasar tersebut, pemirsa khususnya mahasiswa universitas terbuka dimanapun Anda berada. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga tayang ini bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar dan sukses selalu.